Kita akan sama-sama menyaksikan set pertama. Bajam-bajam doang. Baik, bersiap-siap nomor 1 dan seterusnya. Ini dia Rahmat, pemenang nomor 1. Dan diikuti oleh pemain penentu nomor 1, Kota Penentuan. Nomor 1. Sampak, penentu ternyata luar biasa. Pantes nampak ini. Nomor 2. Keluar dari kota. Keras di luar kota. Mati tahu ini, tapi saya yang tidak. Nomor 3. Aduk. Napa? Sedikit jangan saya masih sebentar. Barikus. Lendeng. Naik sama SP. Kepes. Sedikit kurang sempurna. Kayak temuninya dari Lendeng tadi. Nomor terakhir, nomor 5. Sabaran keras sekali. Luar biasa kena ketekut kesabaran. Saya Bang Kuryawan mengingatkan kita pemain salah satu pemain dari Jimat Tua, Kuryawan yang dilakukan dari kota antara 4 jatim dari CS tadi senior sudah mulai ada gerakan untuk termasuk paling ujung laut itu tapi tanggulnya kajuk jatim nomor 4 ini. Barongan, oh Barongan, request dari Levis agar menang harus Barongan nih. Sebentar jarak goyang, Barongan. Oh, wanti, ayo balik ke tangan. Ipe, mantan nomor 1 sepertinya. Oke, satu. Kedua. Ini. Oh, bagus sekali ini dia pemain nomor 1. Pasti. Ya Allah, tetap kita. Kue dari Jalebi. Nomor 2. Bagus sekali tangan saudara Rahmat. Keras sekali main para Jojo. Ini malah salah bahaya ini. Nomor 3, Enok Kedri. Sampai sedikit kurang sempurna tamparan dari nomor 3 mampukah dari nomor 3 lebih berdiri kembali Enen lagi tapi dari nomor 4 seperti tadi apakah ngeprank kembali nomor 5 Kurian apa sih oh. Nomor sedikit nomor 5 dengan lawan renang ketekuk kelas kering. Masih ada yang ada di mana maksudnya di satu satunya begini. Bahwa teman-teman yang ada di lagi nomor 1 dari Pati Soyor kayu sempat indah berdiri kembali berputar dengan baik keren nanti boleh kembali untuk Pati Soyor 2-0 ketiga terakhir bagi Pati Soyor. Selalu saya lihat nongkrong di rumah ini. Gila, Pak Harap. Tapi sekali lagi dua. Tahu tak harus dari siang kasih. Baya. Bet ketiga. Rumah permati. Di bumi Pak Harap. Kapten.
Dari sekolah pertama perang saja. Ini dia gaya kemenangan Eben. Apa tempat mencocoknya nomor 3 nomor 2 lagi-lagi main ke tekuk. Kurang sempurna, walaupun koyor lagi mati yang nomor 3. Nomor 4 ada Tom yang mentah cukup bagus. Lihat pakai pakaian dasi peper. Jauh nomor 5 mampu gak disusun dengan baik. Boleh dipisah kalau itu sama Tonya, tapi kalau lawan tidak boleh. Skor menjadi 3-0. Kita akan sama-sama lihat 3 set berikutnya. Mampukah Levi sabu bersih menunjukkan penampilan terbaik atau berhadapan dengan Fatih Coyor? Ya Levi, Fatih Coyor ini main koryong baru, lelus aja pada musim lalu. Luar biasa, Garsing nomor 3 dari Fatih Coyor 3-0.